Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan memfokus pada tajuk lukisan terbantu komputer LTK yang berada di bawah bab 3 grafik komunikasi teknikal tingkatan 5. Berikut merupakan standard pembelajaran yang sepatutnya murid-murid dapat di dalam tajuk ini, iaitu menerangkan kepentingan LTK, mengenal pasti kegunaan tertingkap, mengenal pasti perintah asas perisian. Ini merupakan lukisan kereta kebal dan juga motor sikal berkuasa tinggi yang menggunakan perisian berbantu komputer. Perisian-perisian yang digunakan untuk melukis desain. Okey. Okey, yang kamu perhatikan ini adalah lukisan bangunan. Dan dia bagi details kat sini berkaitan dengan pelan lantai. Pelan lantai yang telah dimasukkan pelan skematik elektrik ya, yang juga menggunakan perisian komputer. Kalau guna perisian komputer, dia lebih cepat dan lebih details, lebih mudah untuk diedit. Perisian-perisian untuk melukis ni, dia punya penggunaan dia lebih besar dalam sektor industri. Terutamanya industri pembinaan akitai ataupun aircraft, kapal terbang, pengangkutan, okay, atau automotif, automobil, kereta ataupun ID, interior design, reka dalaman. Kalau industri dekat luar, perisian-perisian ni sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat membantu mereka. Ada pelbagai jenis perisian yang boleh mempercepat dan memudahkan desain direalisasikan. Antaranya adalah solid work. Ini yang tercontoh berkaitan dengan solid work. Desain berkaitan dengan solid work. Selain daripada solid work, kamu boleh menggunakan AutoCAD. Okay. Atau boleh menggunakan CATIA. CATIA. Penggunaan CATIA ni dia more into complex design. More into complex design seperti mechanical design. Ada juga penggunaan perisian yang membantu design ni, namanya rhinoceros. Pun fungsi dia sama, untuk membantu mempercepat dan memudahkan design-design itu dilukis. Autodesk juga salah satu daripada jenis perisian yang membantu untuk melukis desain-desain yang kompleks. Apa yang kamu perhatikan gambar di sini, ini adalah printer 3D. Printer 3D ini digunapakai untuk membuat prototipe apa produk sebelum produk itu terhasil secara realiti, secara betul-betul. Contohnya nak desain bangunan KLCC, sebelum kamu desain membangunkan KLCC yang sebenar, dia buat prototip dulu menggunakan pencetak 3D ini. Pencetak 3D ini dia akan connect dengan komputer kamu yang mempunyai perisian, salah satu perisian tu tadi. Dia akan keluarkan hasilnya dalam bentuk 3D. Selain daripada 2D, boleh juga menghasilkan 3D. Kalau 3D, kita pakai printer yang ni. Kos dia mahal tak? Ya, mahal. Sebab tu dekat sekolah tak ada keperluan untuk kita membeli dan menggunakan pakai printer ni. Printer ni biasanya berada di engineering atau architectural facilities ataupun dalam sektor R&D ataupun company-company yang besar yang menghasilkan produk-produk yang tersendiri. Contohnya seperti Elon Musk. Contoh. Computer Numerical Control, CNC. CNC ni lebih kepada more into engineering part. Dia menghasilkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kejuruteraan atau teknikal. Kalau di IPTA atau di politeknik, bahagian kejuruteraan ada benda ni. Mungkin ada satu atau dua untuk pelajar-pelajar yang so-on menggunakan pakai. Kenapa dekat sektor industri, industri berat, biasanya memang dah menggunakan pakai mesin ya. Gambar yang kamu tengok ni, ini adalah plotter.
dia printer, tapi sebab dia besar, kita tak panggil dia printer, kita panggil dia plotter. Plotter ni dia akan mencetak dengan menggunakan saiz kertas yang besar, AO ataupun A1 ataupun A2. A2 pun jarang. Kita tak mencetak, kalau kita sekadar nak cetak saiz A4 ataupun A3. Ini plotter lah. Apakah penggunaan plotter? Untuk sektor construction contohnya, dia akan design rumah ataupun design jabatan, design jalan, kemudian dia akan cetak, cetakan itu berikan endorsement. Endorsement yang perlu diserahkan, kertas tu, lukisan tu yang besar-besar tu perlu diserahkan kepada tengok bahagian apa, jika arka, perumahan ke, untuk dibuat blueprint dan sebagai report. Okay. Kenapa perisian untuk desain ni sangat penting dalam bidang teknikal? Kerana ia dapat memudahkan, mempercepatkan, meningkatkan kualiti lukisan dan dia boleh diubah suai pada bila-bila masa yang diperlukan. Boleh disimpan dalam bentuk soft copy, menjimatkan masa, ruang dan tenaga serta boleh dicetak dalam kuantiti yang banyak tanpa menjejaskan kualiti lukisan teknikal tersebut. Perisian desain, lukisan penting sebab dia adalah sebagai alternatif kepada lukisan manual. Dia boleh melukis 2D dan 3D dan menghasilkan cetakan 2D. Fungsi tambahan dia boleh menghasilkan rendering, analisis reka bentuk dan animasi. Rendering ni contohnya kalau kamu desain botol air. Botol air tu kamu nak nampak design dia transparent. Warna dia hijau, transparent, boleh nampak air kat dalam. Ini tujuan rendering. Okay. Kemudian apakah fungsi lain dia? Menghasilkan produk dan juga model. Dia boleh mampu untuk menghasilkan model cetakan 3D dengan teknologi rapid prototyping. Tadi yang contoh saya bagi gambar printer 3D. Dia juga dapat menghasilkan produk dengan pemesinan menggunakan teknologi CAD/CAM yang saya bagi contoh CNC tadi. Okay. Ada tiga perkara yang perlu diketengahkan bila perlu membezakan kelebihan lukisan perisian menggunakan komputer dengan lukisan manual. Satu kos, satu kemahiran, satu lagi pengendalian. Okay. Kos, kalau manual murah sebab peralatan-peralatan itu sahaja yang diperlukan. Tapi kalau perisian, harga mahal. AutoCAD saja harga yang original, yang betul-betul boleh menggunakan fungsi sepenuhnya, RM1,000, ada yang RM10,000 commission. Kemahiran, kalau manual, hanya kamu hanya perlukan kemahiran konsep lukisan teknikal saja. Tetapi kalau ATK, selain daripada kemahiran konsep lukisan teknikal, mesti tahu mengendalikan komputer dan mesti tahu macam mana nak menggunakan perisian itu. Sebab perisian yang lain, lain cara guna dia. Kalau Autodesk Inventor, dia tak sama dengan Rhinoceros contoh. Pengendalian, menggunakan peralatan lukisan teknikal sahaja. Tapi kalau perisian, mesti tahu menggunakan peralatan elektrik dan elektronik. Kalau banyak-banyak perisian tadi, tak ada AutoCAD. Okay, tak ada AutoCAD. Kerana saya bagi contoh yang berkaitan dengan selain daripada AutoCAD. Di dalam silibus, konten silibus kamu, kamu akan belajar perisian AutoCAD. Dalam AutoCAD, kamu perlulah tahu kat mana nak cari pull-down menu. Menggunakan juga ya, bukan setakat cari. Standard toolbar, object, draw piece toolbar, modify and draw, drawing area, command line, status bar, icon UCS, melukis, mendimensi, mengubah suai, melaras cetakan, memapar, hasil. Inilah interface AutoCAD. Siapa yang dah pun install AutoCAD, inilah interface dia. Siapa yang belum, inilah juga interface dia. Kalau kamu perhatikan, dia punya belakang background dia hitam. Ini kan hitam kan? Hitam. Kemudian ada macam kotak-kotak ni, grid. Grid ni boleh on off kan kat bawah ni. Bawah ni semua ada fungsi-fungsi dia tertentu kan? Kamu boleh try and error. Kamu perhatikan kat atas ni ada step toolbar kat sini. Kemudian ada draw. Draw ni penting. Kamu mesti cari draw ni. Siapa yang buka-buka dia punya AutoCAD dia tak ada draw,
mesti cari. Dia ada, mungkin dia bersembunyi dekat dekat piece ni, sebelah tools ni, akan beli kat situ. Atau dekat bawah yang ni, ada dekat sebelah icon E ni. Draw ni kau mesti cari, mesti jumpa. Kalau tak jumpa, dia bersembunyi. Kamu akan menggunakan draw ni banyak eh, sebab kena kena lukis. Lepas lukis, tentu ada yang kamu nak edit, nak potong, nak pindah. Mesti tahu kat mana nak tengok modify. Apa yang ada dekat modify ni, itulah dia punya fungsi eh. Kalau move, gerakkan. Gerakkan design kamu. Kalau rotate, pusing. Kamu nak flipkan dia. Atau copy. Okay, apakah membezakan Prisia ni? Dia ada command kat bawah ni. Command ni berfungsi. Kamu boleh type. Kalau kamu nak edit dia kan, contohnya kamu nak copy, kamu boleh type di situ copy. Boleh tak klik atas ni? Boleh. Klik copy, keluar juga. Tapi dekat command bawah ni, command pun boleh juga. Klik copy, akan keluar copy. Kemudian kita perhatikan ada model, ada layout 1, ada layout 2. Bila kamu nak design, kamu nak lukis, kamu berada pada persekitaran gelap ni. Dekat model space. Tapi bila nak print, boleh klik dekat layout 1 atau layout 2. Okay. Boleh tak kalau nak print daripada model space ni? Boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian yang tepi ni kita nampak atas ni layer. Layer ni sangat penting sebelum kamu nak memulakan design kamu, lukisan kamu. Kat tepi ni teks. Teks ni bila kamu nak tambah apa-apa teks berkaitan. Right? Saya zoomkan bagi lebih clear dekat kawasan yang kamu perlu ambil tahu eh. Satu ialah draw. Okay. Mesti cari kat mana ada draw. Satu lagi ialah modify. Mesti kena cari. Okay. Atau boleh cari kat dalam file ni. File, edit, view, insert ni. Boleh klik untuk keluarkan dia punya pudar menu dia. Alright. Ini penting lah ni. Semua ni kamu akan gunakan dan sentiasa menggunakan nanti bila sepanjang kamu design. Klik kat tepi tepi yang A ni. Akan keluar seperti ni. Kalau nak buat design yang baru, prototype baru, ni pun okay. Dekat sini ada plot. Bila nak print, cari print memang tak jumpa, dia akan keluar plot. Atau exit. Exit, tak exit. Kalau dah habis selesai ataupun nak sambung esok. Pastikan kamu tahu apakah kegunaan bagi pull-down menu atau menu bar. File, pastikan menggunakan terminologi yang berbeza. File untuk membuka file baru. Edit untuk mengedit. Okay, view untuk memilih sudut pandang. Format untuk meletakkan format. Tools menggunakan tools. Draw melukis objek. Dimension mendimensikan objek. Modify mengubah suatu objek. Help membantu penggunaan perintah AutoCAD. Kalau AutoCAD dia punya arah-arah ni memang dalam bahasa Inggeris. Okay, kalau dalam version 2012, kamu klik, kamu akan dapati ada perkataan print kat sini. Tetapi bila kamu klik print, kamu dapati kat dalam tu, dia dah buka lah perkataan jadi plot. Sama jugalah, dia ada untuk mencetak. Kena pasti toolbar. Okay, kena pasti di manakah toolbar kamu. Okay, dia ada dua. Satu standard toolbar yang kita panggil sebagai quick access toolbar. Satu lagi adalah kombinasi tab dan panel. Tab toolbar ni yang mana satu? Yang ada new open CSS tu. Itu adalah standard toolbar. Dalam AutoCAD, boleh ada dua cara untuk kamu merukis atau memanggil arahan-arahan yang dikendaki. Satu dekat atas tadi, menggunakan standard toolbar. Satu lagi lah menggunakan command line. Command line ni untuk aku untuk berkomunikasi antara kamu dan juga persian tu. Dia ada arahan tertentu dia. Kalau perhatikan slide yang sebelum ni, saya ada tunjukkan keseluruhan kan. Kat bawah ni lah command ni boleh ni tulis arahan dia. Tapi kalau kat dalam buku teks ni, dia keluarkan contoh lah circle. Maksudnya dia memanggil circle. Kamu tengah nak buat bulatan. Tapi dekat bulatan tu nak pakai apa? Diameter ke? Radius ke? Kemudian bulatan tu nak menggunakan apa? 3P ke, 2P ke, TTR ke. Okay. Boleh menggunakan command line. Atau kamu nak buka file baru.
dekat bahagian ruang komand kat bawah tu, kamu boleh type isu menu, N-E-W ataupun open, open, O-P-E-N, open untuk buka file setiap dia. Nanti dia akan keluar pop-up lah. Type kat bawah tu, keluar pop-up. Bila design dah siap, kamu nak mencetak pisan kamu, design kamu, kamu mestilah pergi setting dulu dekat plot. So, bila kamu dah klik plot, dia akan keluar macam ni lah. Pastikan kamu cari dulu printer, plotter. Print apa yang kamu pakai. Kalau kamu pakai, katakan kamu pakai E400 Canon. Nanti kamu klik kat tepi ni untuk cari dahulu. Lepas tu, setting paper size. Kalau printer Canon E400, dia punya capacity hanyalah A4. Jadi, kamu carilah paper size apa nak dipakai, A4. Alright. Lepas tu, plot scale. Kalau dalam tugasan satu, skala yang diminta ialah 1:1. Jadi kamu mesti pastikan skala 1:1 ni fit dengan lukisan area kamu. Okay, ruang kamu tu. What to plot ni, what to plot. Kamu akan klik ke sini. Bila kamu dah klik what to plot, kamu ambil ruang yang nak dicetak tu, tengok dia masuk tak dengan skala. Kalau tak masuk, ada sesuatu yang tak kena dengan sama ada dengan skala kamu, skala yang sepatutnya, atau dengan setting size drawing limit kamu. Okay, lepas tu barulah kena preview dulu lah, nak tengok dia masuk ke tak. Bila dah klik preview, nanti dia akan pastikan okay, masuk ke tak. Lepas tu barulah kamu klik okay. Kadang-kadang, bila kamu dah siapkan lukisan drawing kamu, design kamu, kamu tutup file, maksudnya kamu nak buka, kamu nak adjust sedikit lagi, kamu dapati curve, lengkung, lengkung dia tak melengkung, kamu dapati garisan putus-putus dia, tak nampak putus-putus. Semalam buat ada putus, bila dah buka hari ni tengok tak ada putus, tak ada apa yang tak kena. Kamu cuma perlu pergi dekat region atau region all untuk klik kat situ, region, nanti dia akan back to nature, asal. Okay. Kat bawah ni pun ada zoom. Zoom ni penting lah bila kamu nak go into details, gambar-gambar yang yang details yang kecil-kecil. Okay. Ada banyak dia punya zoom kan. Ada banyak dia punya zoom. Kalau kamu klik kanan pun dekat dekat kawasan hitam ni, nanti kamu klik kanan pun akan keluar juga pop-up zoom tu. Ni kamu boleh gunakan lah. Okay, apa lagi kat sini? Ada viewport. Viewport ni kamu nak tunjukkan 3 atau 4 view gambar di dalam lukisan yang sama. Okay, kat dalam ni ada render, nampak render. Tapi belum lagi lah untuk belajar render, belum lagi. Sebab yang penting kamu mesti tahu macam mana nak belajar asas penggunaan. Sebelum kamu nak memulakan kamu punya lukisan atau design kamu, kamu mesti setting format dia dulu. Okay, setting yang pertama ialah drawing limits. Sebab dekat persekitaran yang hitam ni, AutoCAD yang belakang ni, sebenarnya dia punya capacity dia sangat besar dan luas. Jadi kamu mesti limitkan kawasan, area, kawasan daripada mana ke mana saja kamu nak limitkan dia. Boleh jadi mengikut ukuran A4, size A4 atau size HB. Okay. Bila kamu klik dekat drawing limit ni, dia akan keluarlah pop-up menu yang berikutnya. Nombor dua, mesti setting unit. Unit yang diguna pakai yang standard sekarang ialah mm, cm, kilometer, kalau dulu-dulu inci, kaki, ada kat dalam ni, tapi kamu setting berdasarkan standard yang diminta. Settingkan textile, jenis text, tinggi text, tinggi height, tinggi text, besar mana nak text tu. Settingkan dimensi dia, sebab dalam lukisan teknikal dimensi sangat penting. Okay, dimensi ni kamu mesti setting jenis macam mana nak. Okay. Kita perhatikan sini ada layer. Layer ni pun sangat penting sebelum kamu mula memulakan design kamu, melukis. Dekat layer lah yang akan letakkan kumpulan-kumpulan jenis-jenis lukisan yang nak kamu buat. Bumbung dia satu layer. Dinding satu layer. Tingkap satu layer. Pintu satu layer. Satu layer. Contoh eh. Lepas kamu klik format, jumpa layer, akan keluar pop-up yang macam ni. Ini adalah layer. Okay, jadi kamu mesti tambah layer. Permulaan ni, tambah layer. Kat sini memang sedia ada. Letak kosong kat sini. Okay, dia tunjuk kat sini colour putih.
garisan yang digunakan line type dia continuous. Continuous tu bersambung. Kalau putus-putus, hidden atau dash. Okay. Jadi kamu akan tambah lah, dia akan keluar kat sini. Kalau kamu klik tambah, dia akan keluar kat sini. Layer. Dan kamu perlu rename-kan dia. Kalau kat atas ni, kamu rename-kan lah mungkin bumbung. Bumbung atau roof. Lepas tu kamu boleh pilih warna bumbung, chocolate. Katakan line type dia nak putus-putus. So, kamu akan pilih dash ataupun hidden lah. Putus. Kemudian wall, dinding. Lepas tu tingkap, pintu, longkang, contoh. Kat sini lah kamu mesti letakkan dulu, setting kan siap-siap awal-awal. Okay, ni tadi yang saya katakan tadi berkaitan dengan layer, layer populace manager eh. Mesti tahu kat mana nak cari new, apa fungsi dia. Mesti tahu kat mana cara rename untuk fungsi menamakan layer kamu. Jadi padamkan layer yang tidak diperlukan. On off ni untuk mengaktif utamanya active layer. Objek tidak kelihatan apabila off. Maksudnya garisan-garisan tertutup kamu tu, dia bila kamu klik dekat mentol, ada ikon mentol tadi kan. Mentol macam matahari, lepas tu ada lock kan. Jadi on off, face, unface, lock, unlock. Okay, kalau on off, mengaktif atau menyah active layer. So, objek tidak kelihatan apabila off. Bila kamu klik off, objek tu ada kat situ tetapi tak nampak. Atau face and face, membuka atau menyah buku layer. Sama macam on off tadi. Atau lock unlock, mengunci dan membuka layer. Kalau kamu lock dia, objek tu ada di situ tetapi dia tidak bergerak apabila kamu buat edit. Untuk bahagian-bahagian tentu di situ. Ini yang saya katakan tentang setting text. Bila nak setting text ni, kamu mesti check dia punya height dia. Besar mana nak? Biasanya 3 kan. Okay, font name ni biasanya Arial. Tapi mungkin kamu nak tukar dia font style. Atau kamu boleh klik apply kat situ. Sebelum memulakan design dan drawing kamu, kamu boleh setting dimension style manager. Kalau dia belum bermula, maksudnya new lah. Kat dalam ni, bila kamu klik, dia akan keluar lagi pop-up menu. Untuk kamu setting besar mana anak panah, besar mana luas untuk ruang kelegaan. Tapi katakanlah kamu dah mula design dan kamu tarik dimension, kamu dapati anak panah dia terlalu besar. Tidak berkadaran dengan gambar raja kamu. Kamu boleh buka balik, open balik ini dan kamu boleh pergi kat modify. Kat sini kamu boleh adjust balik, setting balik. Okay, point style ni dia lebih kepada kesa anak panah. Kesa dia berubah-ubah mengikut keadaan dan situasi jenis bentuk yang terlibat dalam drawing kamu. Drawing area atau drawing limits. Sebelum memulakan design atau design, Christian kamu mesti settingkan limit dia. Okay. Kat bawah ni saya bagi contoh ni, command. Command yang ada di bawah Christian tu ada ruang command. Kamu boleh type so limits, L-I-M-I-T-S, limits. Nanti dia akan keluar reset model space limit. So dia akan keluar specify lower left corner or on off. Jadi lower corner kamu akan masukkan dia kosong-kosong, enter. Okay. Kamu akan masukkan kat dalam ruang tu kosong-kosong, enter. Kemudian dia akan tanya lagi, specify upper right corner. So kamu akan masukkan, kalau ini dia guna 290, 210. Maksudnya ni 297, 210. Tadi lower left corner kosong-kosong. Maksud dia sedang menggunakan ruang kerja. Size A4 menegak 210 darab 297 dengan koordinat. Kalau nak gunakan limit A3, dia punya ukuran dia 420 darab 297. Starting point mesti dah 00. Ini kegunaan drawing limit. Semua butang fungsi ni penting kan? Daripada F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11. Kalau teori,
wajiblah kamu ingat dan apa simbol nama dia, status dia, kegunaan dia. Kalau practical, sanson, biasanya kebanyakan yang selalu dia pakai FTU. Apa tu? OSNAP. Object Snap. Object Snap ni kamu nak tarik garisan dari satu point ke satu point tanpa dalam ukuran dan ketepatan yang betul. Okay. Mengaktifkan simbol of snap yang FP. Sama ada dia bulatan ke, dia segi empat ke, dia akan keluar. So, bila kamu onkan FP ke. Satu lagi ialah F8, auto mode, auto. Kerana membenarkan garisan dibina hanya dalam sudut tepat. Bila kamu on F8, bermaksud kamu nak buat satu garisan yang lurus dengan 90 darjah. Kata kalau kamu offkan F8, kamu punya garisan kamu tu dia boleh dinaik turunkan dalam keadaan yang tidak lurus, bukan 90 darjah. Dalam banyak-banyak ni, dua ni yang selalu digunakan dalam hands-on drawing, design drawing dekat AutoCAD. Ada dua jenis ikon, User Coordinate System UCS, satu lagi ialah World Coordinate System UCS. UCS digunakan untuk apa? Dalam binaan 2D, dia akan menunjukkan paksi. Kalau kamu buka AutoCAD, akan ada paksi macam yang okay? Paksi X, paksi Y. So, kamu berada dalam environment UCS, User Coordinate System. Okay? Dan 3D. Atau kamu nak buat dua dimensi, bukan dua dimensi tetapi dalam tiga dimensi, 3D. Dia akan keluar macam ni. Ada paksi Z keluar kat situ. Okay. WCS, dia digunakan untuk pengguna melihat lukisan yang dibina daripada pelbagai pandangan dengan kaki, dengan klik simbol. Jadi kamu akan melihat gambar itu, objek itu dari pelbagai sisi, timur, selatan, barat. Ini ya, WCS ni contohnya. So, kamu boleh rotate kan dia, rotate pusing. Okay. Baiklah, student. Sebentar tadi saya dah bagi sedikit penerangan secara asas berkaitan dengan teori AutoCAD. Tapi, penggunaan sebenar AutoCAD mestilah hands-on. Mestilah mencuba dan menggunakan persian itu. Okay. Dalam tugasan kamu ini, AutoCAD akan digunakan di dalam tu kerja projek, dalam tugasan satu, di mana ia terdiri daripada 20 markah, daripada 100 markah yang lembaga perisian telah tetapkan merangkumi 3 tugasan. Jadi AutoCAD ada tugasan yang pertama mempunyai 20 markah. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.